Pada video kali ini saya akan membuat eksperimen bagaimana cara membuat api menggunakan permen karet. Ini adalah permen karet Big Bubble yang kalian bisa dapatkan di Indomaret atau Alfamaret, teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan permen Lotte. Ini adalah permen Lotte Hot Wheel. Kita buka bungkusnya. Ini bungkusnya ini yang kita gunakan sebagai media untuk membuat api, teman-teman. Kita buka. Nah, ini permennya disimpan aja ya, nanti kalau udah waktunya pengen makan permen dimakan. Kita siapkan yang ini, teman-teman. Oke, nah ini, dan bungkusnya ini kita gunting, teman-teman. Cara guntingnya kayak gini ya. Perhatikan, kita membuat sebuah potongan panjang, persegi panjang yang sejajar kayak gini. Nah, kayak gini, teman-teman. Kemudian kita potong kira-kira segini ya. Kemudian bagian tengahnya ini kita buat lekukan ya. Lekukan kayak gini. Oke, lekukan. Lagi satu sisi satunya ya. Lekukan kayak gini. Nah, kayak gini, teman-teman. Setelah itu kita siapkan sebuah baterai. Baterainya ini menggunakan baterai A2 ya, yang masih baru. Kemudian nanti kita sentuhkan sisi satunya ini ya, sama sisi satunya ini. Sebelumnya kita siapkan tisu. Ini biar apinya nanti besar, teman-teman. Kita taruh sini ya. Kalau kalian camping kehabisan bahan korek ya, menggunakan baterai sama permen karet ini bahannya ya. Kita akan coba, teman-teman ya, apakah kira-kira apinya bisa terbuat ya. Kita siap-siap, 1, 2, 3. Harus cepat ini, teman-teman. Oke, seperti ini. A few moments later. Kita hubungkan sisi baterainya ya, yang satu sama gini. Kita pakai sarung tangan biar tidak panas, teman-teman. Ya, kita hubungkan gini. Kemudian dekatkan dengan, wah, asapnya keluar tuh, lihat. Wah, langsung terbentuk, teman-teman ya. Kita bisa membuat api dengan sangat mudah menggunakan permen karet ini, teman-teman. Dan baterai. Ininya ya, ini adalah aluminium yang sangat mudah terbakar ketika dihubung singkat dengan baterai ini, teman-teman.